Kecanduan judi online, seorang penjaga sekolah dasar di Kota Padang, Sumatera Barat, nekat membobol pintu sekolah dan mengambil ratusan buku pelajaran. Pelaku berhasil diamankan setelah ketahuan menjual sejumlah buku pelajaran sekolah ke sejumlah toko barang bekas. Tony, pemuda yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 27 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini tak berkutik saat diamankan polisi di kediamannya. Ia ditangkap atas laporan kepala sekolah yang menyelidiki hilangnya sejumlah buku pelajaran. Tony diduga menjual buku pelajaran hasil curiannya ke sejumlah toko barang bekas, hingga membuat sekolah mengalami kerugian senilai 45 juta rupiah. Kepada polisi, Tony mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan bermain judi online dan juga menghisap narkoba jenis sabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Padang Timur, kami berhasil mengungkap identitas pelaku dan mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku juga merupakan seorang penjaga sekolah, mengambil ratusan buku pelajaran sekolah karena kecanduan dari judi game online. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi yang dijerat dengan pasal 363 junto 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.